Tersirat semakin kubur ia bergema. Kalau nak cemerlang ni dia kena limitkan masa daripada main, daripada semua tu lah. Macam mana, maknanya sehari tu kita kena belajar lebih daripada 4 jam. Macam saya dulu belajar malam je, petang saya tak belajar. Saya belajar malam, maknanya lepas isyak tu saya terus belajar sampai ke pukul 11-12 macam tu lah. Banyak. Saya buat jadual pun masa start form 5. Buat setiap hari lah, maknanya contoh kalau hari Senin buat BM, buat kalau macam satu hari tu buat dua waktu untuk belajar. Sejam contoh subjek satu, dua jam subjek lain pula. Kena limitkan masa lah. Saya lebih suka belajar sendirilah sebab kita punya idea-idea sendiri ya. Kalau dengan kawan kita kena ambil macam, kita tak boleh pentingkan diri sendiri, kita kena ambil idea kawan, macam tu. Kalau kita belajar kita sendiri lah lebih bagus. Kalau tak tahu tanya kawan, macam tu. Lepas tu patah balik belajar sendiri balik. Sebab dulu kan face to face kan kelas kan. Saya kalau macam tak ada cikgu tu, saya buat terus kat kelas tu. Sebab jimatkan masa daripada buat kat rumah. Kalau buat kat rumah nak start tadi lagi, kalau nak buat kerja sekolah lagi, dia macam mengganggu lah. Kalau macam kelas online ni lepas lah terus buat. Lepas lah terus buat sampai pukul 6:30 ke 7. Lepas tu lain drama sekejap. Lepas tu lepas malam tu balik lepas isyak tu baca buku. Baca buku sampai pukul 9:10. Lepas 10 tu tidur lah. Tidur. Macam tu. Maknanya lepas asar tu lah kita start macam apa ni apa ni lah. Buat kerja sekolah lah macam tu ulang. Dia kalau nak rajin ni bukan atas usaha orang, dia atas usaha diri sendiri lah. Maknanya macam tu. Maknanya kita setiap kasi baca buku. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, kalau tak solat juga tak guna lah. Macam sia-sia lah. Kena seimbangkan lah, maknanya kena seimbangkan dua-dua, dunia dan akhirat. InsyaAllah mesti dia akan dapat dua-dua sekali. Aku atas dorongan mak tu juga. Mak saya selalu marah-marah saya. Kalau malam-malam mak saya selalu ambil handset saya, dia tak bagi saya main. Cikiras ni sebenarnya dia memang malas. Kalau ikut sekolah rendah memang teruk panggil dia cikgu. Bila dia masuk sekolah menengah tu, persekitaran sekolah tu sebenarnya cikgu-cikgu yang banyak membentuk dia jadi, dia jadi lebih baik. Ada banyak sekolah, dia selalu dengar cakap cikgu nak pergi ke, nak pergi sekolah je, si nak cium, minta doa dulu, minum semayang, doa. Bila semayang ni kita akan jadi baik, kita akan lembut hati, dengar cakap cikgu, dengar cakap mak bapak. Itu je saya cakap ni. Berapa jadi saya macam, bila dia dapat 5A tu saya macam memang nak menangis. Saya, betul ke anak aku ni lah? Satu sesuatu dia tunjuk betul ke wasiat kat mama, betul ke tak ni jawapan, betul ke tak kerizat kau ni? InsyaAllah kalau kita nak belajar ni, kita bukan kita harus work smart not work hard. Kalau kita macam bijak belajar, kalau kita macam kerja keras juga tak guna. Kita kena macam bijak lah untuk agih-agihkan masa macam tu. InsyaAllah boleh punya. Tak risau. Doa banyak-banyak dia masuk. Tak? Berbalik kau. Rasa macam tak percaya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semangat membara.